Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, kama yuhibbunallahu wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uth rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Saudaraku dan sahabatku yang kami muliakan, a'azzani Allah wa iyyakum jami'ah. Alhamdulillah, kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesehatan, tentunya iman dan Islam. Dan dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dari bacaan kita di kitab Bulughul Maram li Fadilati Syekh Al-Alamah Ahmad ibni Ali ibni Hajar al-Asqalani rahimahullahu jalla wa ala, dan tentunya kita masih di bab targhib min makarimil akhlak, motivasi untuk kita berakhlak yang mulia. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa limpahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Sahabat dan saudaraku yang kami muliakan, kita akan membaca hadis seperti biasa. Sekali lagi, niatkan keikhlasan kita untuk mendengarkan dari apa yang kita ingin baca. Mudah-mudahan dengan keikhlasan ini Allah mudahkan segala apa yang kita inginkan. Tentunya dalam hal ini juga terkait apa yang kita dengarkan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Qala mu'allif rahimahullahu jalla wa'ala wa an Iyad ibn Himar radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha auha ilayya an tawadhu' hatta la yabghi ahadun ala ahadin wa la yafkharu ahadun ala ahadin. Akhrajahu muslim kitabul jannati wa sifatu na'imiha wa ahliha, babu sifat allati ya'rifu biha fi dunya ahlul jannah, raqmun 2865. Saudaraku yang kami muliakan, semoga Allah merahmati mu'alif rahimahullah dari Iyad ibn Himar, semoga Allah meridainya, radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha auha ilayya an tawadhu'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadaku untuk bersifat tawadhu'. Hatta la yabghi ahadun ala ahadin. Dan jangan kita berbuat bagyu, yaitu berbuat melampaui batas atau zalim terhadap yang satu dengan saudara kita yang lain. Wala yafkharu ahadun ala ahadin. Sebaliknya juga kita tidak boleh untuk bersifat sombong, berbangga diri kepada saudara kita yang lain. Hadis fima akhrajahu Muslim. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menghabarkan kepada kita semua, karena kita bicara tentang bab motivasi untuk kita berakhlak mulia, dan salah satu di antara akhlak mulia itu yang Nabi sebutkan dalam hadis yang baru saja kita dengar, sahabat dan saudaraku, adalah motivasi agar kita bersifat tawadhu', Dan kemudian Nabi menyebutkan agar kita tidak memiliki dua sifat. Setelahnya Nabi mengatakan hatta la yabghi, enggak boleh kita berbuat zalim atau melampaui batas. Berbuat zalim, al-baghyu, kepada saudara dan saudari kita. Bahkan la yafkhar, yaitu membanggakan diri, sombong terhadap saudara dan saudari kita. Nah, di sini mu'alif mengatakan qauluhu sallallahu alaihi wasallam, innallaha auha ilayya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadaku. Di sini al-wahyu fil lughah, wahyu secara bahasa disebutkan adalah al-i'lam. Al-i'lam. Wa fi syar'i, sementara dalam syariat dikatakan wahyu itu adalah i'lamu bi syar'in yuhi Allah Subhanahu wa taala ila nabiyyin minal anbiya au ila rasulin minar rusul, yaitu sebuah i'lam tentang syariat Allah yang pengetahuan tentang syariat Allah Subhanahu wa taala yang Allah wahyukan kepada Nabi Allah Subhanahu wa taala atau kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala, wa qad yakunu ilhaman, dan terkadang disebut dengan ilham. Sebagaimana Allah mengatakan wa auha rabbuka ilan nahli, sebagaimana Allah telah mahyukan kepadamu ilan nahl. Bahkan juga Allah mengatakan wa auhayna ila ummi Musa, dan kami telah wahyukan kepada ummi Musa. Fa in hadza laysa al-wahyul murad bimithli hadzal hadis bal hadza wahyun ilham. Tetapi wahyu ya yang dalam hadis ini bukanlah wahyu ya, yang disebut dengan definisi tadi di atas, tetapi ini adalah bal hadza wahyun ilham. Nah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya memotivasi kita agar kita ya memiliki sifat tawadhu, ya harus kita tawadhu, dan salah satunya tidak kita berbuat zalim, dan kemudian tidak kita berbuat sombong kepada saudara kita. Maka oleh karenanya di sini Nabi mu'alif mengatakan dalam Al-Qur'an disebutkan ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Sesungguhnya wahai manusia, kami ciptakan kalian itu adalah ciptakan ada yang laki-laki dan ada perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban, dan kami jadikan kalian itu adalah syu'ub ya. Suku-suku dan kemudian bermacam-macam ragam, lita'arafu, agar kita saling mengenal. Yakni an ikhtilafil qaba'i wasyu'um innama huwa lita'aruf la litafakhur. Dan kita paham bahwasanya Allah menceritakan kepada kita semua bahwa Allah menciptakan kita semuanya itu meskipun laki-laki, ada yang perempuan, dan sukunya berbeda-beda, dan ini bukan untuk litafakhur, untuk kita saling membanggakan diri kepada kaum yang lain atau suku yang lain, tetapi Allah katakan tujuannya adalah lita'arafu, adalah untuk saling mengenal. Dan inilah bentuk salah satu di antara firman Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan sama kita untuk tidak al-fakhru, yaitu sombong ya, sekaligus dalam hal itu adalah bagi juga kita berbuat zalim kepada sesama manusia, tetapi Allah perintahkan agar kita untuk bersifat tawadhu, karena memang Allah ciptakan kita baik laki-laki maupun perempuan, dan tentunya untuk lita'arafu, untuk saling mengenal di antara kita, bukan karena kelebihan yang ada sama kita atau bahkan kekurangan yang ada pada saudara kita. Justru itu sebagai peluang untuk kita berbangga diri, tidak, tetapi justru kita, kata Allah, meskipun kita berbeda warna kulit, kemudian suku dan bahasa dan semisalnya, tetapi Allah katakan lita'arafu, untuk kita saling mengenal, untuk kita saling mengenal sesama kita. Dan ini bagian dari tawadhu, sifat tawadhu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan hatta la yabghi ahadun ala ahadin. Ya, janganlah ya, di antara seseorang itu kepada orang yang lain itu berbuat al-baghyu, yaitu berbuat zalim. Wahada nahyu anil baghi, dan ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk berbuat zalim atau al-baghi, yang melampaui batas. Dan ini tentu ada dalam Al-Qur'an, sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Qur'an innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Mereka lah orang-orang yang melampaui batas di atas muka bumi Allah tanpa hak. Bahkan juga Allah mengatakan dalam Al-Qur'an innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghiyah. Dan bagyu itu ya melampaui batas, kemudian berbuat zalim itu adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Ya, jangan kita melampaui apa yang sudah menjadi batasan-batasan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan ini salah satu permusuhan dan salah satu tindakan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan wala yafkhar ahadun ala ahadin, dan juga Nabi memotivasi kita agar tidak kita sombong diri atau bangga diri. Hada i'tida'u bil qaul. Dan ini tentu di antara permusuhan dengan perkataan. Fayaqul, di antaranya adalah ana khairum mink, aku adalah lebih baik dari kamu. Anta laisa fika khair, pada dirimu tidak ada kebaikan sedikit pun. Anta minal qabilah al-fulaniyah, bukankah engkau dari suku ini dan suku ini, dan atau yang semisalnya ungkapan-ungkapan itu yang menunjukkan bahwasanya kita apa? bahwasanya kita ingin membanggakan diri, ya tentunya sombong. Ingat, hadis ini sekali lagi sahabat dan saudaraku yang kami muliakan memotivasi kita, menganjurkan kita untuk berakhlak yang mulia, dan di antara hadis ini menerangkan adalah untuk kita bersifat tawadhu', tidak berbuat zalim, melampaui batas terhadap saudara dan saudari kita, dan juga tidak boleh kita berbuat yang namanya al-fakhru, yaitu bangga diri, sombong. Ya, meskipun kita lebih memiliki sifat lebih atau sesuatu yang istimewa pada diri kita, tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Tujuan kita untuk saling mengenal, bukan saling berbangga-bangga atau liyatafakhar, bukan untuk itu, tetapi untuk lita'araf, untuk saling mengenal. Kemudian saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu poin dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita semua untuk memiliki sifat tawadhu' dan menjauhi yang namanya al-baghyu, kezaliman, dan kemudian al-fakhru, bangga diri atau sombong, karena kedua hal itu diharamkan oleh syariat kita yang mulia, yaitu Allah Azza wa Jalla dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Saudara dan sahabatku yang kami muliakan. Kemudian hadis berikutnya di sini mu'allif mengatakan, waqala mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa 'izzan wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu. Akhrajahu muslim kitabul birri wasillati wal adab, bab istijab, bab istihbabil afwi wat tawadhu', raqmun 2588. Saudaraku yang kami muliakan, hadis yang kedua yang hari ini kita baca dari sahabat yang mulia yaitu Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min mal." Bahwa harta itu tidak akan berkurang karena sebab kita bersedekah. Perhatikan, Nabi menafikan bahwa harta seseorang yang dia miliki jika itu disedekahkan maka itu tidak akan berkurang. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa 'izzan. Tidaklah seseorang dia memaafkan saudaranya atau saudarinya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan kemuliaan padanya. Wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu, dan tidaklah seseorang memiliki sifat tawadhu', karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan dengan sebab itu Allah akan angkat derajatnya. Baik saudaraku yang kami muliakan, kita akan lanjutkan bacaan hadis kita di segmen berikutnya. Wallahu taala alamis shawab. Sahabat dan saudaraku yang kami muliakan, a'azzanillah wa iyyakum jami'ah. Ya, hadis yang kedua ini menceritakan kepada kita semua ada tiga perkara yang mesti dan harus kita perhatikan benar-benar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat sadaqatun min mal." Bahwa harta seseorang itu tidak akan berkurang dengan sebab sedekah. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa 'izzan, dan Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan atau mengangkat kemuliaan pada seseorang apabila seseorang itu memaafkan saudara dan saudarinya. Wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu, dan tidaklah seseorang itu bersifat tawadhu' karena Allah, melainkan Allah akan angkat derajatnya. Akhrajahu Muslim. Saudaraku yang kami muliakan, dan tentu tiga perkara ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan Dan dari tiga perkara tersebut yang berbicara tentang tema kita hari ini, masalah tawadhu', Nabi sebutkan di penghujung yang Nabi mengatakan, wa ma tawadhu'a ahadun lillah ila rafa'ahu. Tidaklah seseorang bertawadhu' karena Allah, melainkan dengan sebab itu Allah akan angkat derajatnya. Nah, tiga perkara ini sering kita dengar. Salah satunya Nabi SAW mengatakan di sini, mana qasad sadaqatun min mal, bahwa harta seseorang itu tidak akan berkurang karena sebab sedekah. Dan ini tentu bagi mereka yang kita katakan yang orientasinya adalah dunia, pasti mereka akan secara zahir akan mengatakan tentu ya, jika dia memiliki 1000 atau katakanlah 100.000, kemudian dia sedekahkan 50.000, tentu secara matematika ia akan berkurang. Tetapi saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya harta tersebut tidak akan berkurang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya perhatikan apa kata mu'allif. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ma naqasat sadaqatun min mal. Harta tidak akan berkurang karena sebab sedekah. Ai la yanqusul malu bis sadaqah. Tidak akan berkurang harta seseorang karena sedekah. Li'anna al-insana qad yadhunnu anna naqsahu wa naqsul hasi. Karena manusia itu menyangka bahwa yang berkurang itu adalah secara hal yang nampak. Ya, secara zahir. Wal haqiqa anna naqsahu wal naqsul ma'nawi. Ya, hakikatnya adalah yang berkurang itu adalah kurangnya secara maknawi. Maka oleh karenanya perhatikan di sini mu'allif menyebutkan sebuah permisalan. Mithalun dzalik rajulun indahu 100 riyal tasaddaq minha bi 10. Ada seseorang memiliki 100 riyal, kemudian dia sedekahkan. Dari 100 riyal itu adalah 10 riyal. Fastusbih tis'ina riyal, sehingga dari yang 100 riyal tadi karena dia sedekahkan 10 riyal akan menjadi berapa itu? 90 riyal. Fayuqalu naqasat. Tentu secara zahir harta tersebut itu pasti kurang. Wa qalakinna Nabi sallallahu alaihi wasallam la yarudu hadza. Nabi tidak menginginkan ini maksudnya. Berapa banyak orang cara menghitungnya seperti itu karena orientasinya adalah dunia. Saat dia memiliki uang, katakan tadi 100 rial, dia sedekahkan 10 rial sehingga tersisa adalah 90 rial, maka ini bukan ini yang mesti dan harus kita fahami. Li'annahu ya'lam annahu la budda an yanqus al-'adan. Karena dia memang orientasinya dunia, yang dia pikirkan adalah angka-angka sehingga saat diberikan keluar dari apa yang ada sisinya itu akan pasti berkurang. Iya, kalau cara berpikirnya semacam itu. Akan tetapi lakinnahu lam yanqus min haitsul ma'na. Akan tetapi hakikatnya ini tidak berkurang, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Perhatikan kata mu'allif, wa dzalik. Karenanya anallaha ta'ala yunzilul baraka fi ma baqiya minal mal. Karena Allah Subhanahu wa taala saat kita sedekahkan yang 10 rial tadi dan tersisa 90 rial, dengan yang 10 rial ini karena Allah Subhanahu wa taala kita infakkan dan kita sedekahkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia hakikatnya adalah sebab di antara sebab Allah akan turunkan keberkahan dari sisa yang belum kita infakkan, yaitu 90 rial. Sisa dari 90 rial karena sebab 10 rial inilah sebab bentuk di antara kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala akan Allah turunkan keberkahan dari keberkahan untuk sisa yang ada pada kita, ya 90 rial. Berapa banyak hari ini orang bersedekah kemudian Allah lipat gandakan. Secara kasat mata memang tanpa kita sadari. Tapi sekali lagi saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita semua bahwa saat seseorang bersedekah, yakinlah harta itu tidak akan berkurang, dan yang menyebutkan dan mengkhabarkan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harta itu tidak akan berkurang dengan sebab sedekah. Dengan sebab sedekah ya. Oleh karena saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak orang ini, berapa banyak hari ini kita melihat dia tahan uang tadi 100 rial. Di waktu esok harinya, dia dapat kondisinya dalam keadaan dia sakit. Dan saat dia mendapatkan dirinya dalam keadaan sakit dan butuh berobat, katakanlah 200 riyal. Maka ini tentu, inilah hakikat yang kita katakan bahwasanya apa? Uang yang tadi semestinya bisa berkah, tetapi kita justru tidak keluarkan untuk, ya maka akan Allah berikan dari sisi yang lain. Entahkah kita sakit, bahkan lebih dari apa yang kita tahan untuk perobatan dan semisalnya. Dan ini salah satu di antara hal yang mesti dan harus kita ingatkan bahwa sedekah itu salah satu sebab yang tidak akan mengurangi harta seseorang. Dan itu pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idzan, oleh karenanya mana kasat sedekatun min malin, dan harta itu tidak akan berkurang karena sedekah. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan." Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menambah kemuliaan pada diri seseorang melainkan sebab karena maaf. Orang yang memaafkan saudaranya atau saudarinya, maka itu sebab di antara sebab Allah akan tambahkan kemuliaan pada dirinya. Di sini mu'allif mengatakan al-insanu idza jana alaihi shakhs wa darabahu, seseorang apabila berbuat zalim kepada seseorang, dia pukul saudaranya. Fa'afa anhu ibtigha'an wajhallah, akan tetapi orang yang terpukul tadi memaafkannya karena Allah Subhanahu wa taala. Faqad taqulu lahu nafsuhu in afauka anhu ya'ni annaka da'ufat amamahu. Kalau kamu maafkan saudaramu tadi yang memukul, berarti kamu itu lemah. Tidak ada kekuatan. Anda lemah itu. Wadalats amamahu, sehingga kita pun merasa terhina di hadapan saudara kita yang tadi kita maafkan. Akan tetapi saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, justru kita melihat orang yang memukul saudaranya, kemudian saudara yang terpukul ini memaafkan, ia hakikatnya dia itu hina di depan kita. Dia lemah di hadapan kita. Tetapi hakikatnya saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh dia rasa maaf atas perbuatan saudaranya yang memukul dirinya, maka dengan maafnya itu saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya di sisi Allah dan di sisi manusia. Maka mu'allif mengatakan di sini, wa innal insan alladhi yadhunnu annahu bil afi yakunu dhalilan sawfa ya'izuhu Allah azza wa jalla wajiduhu izzan. Iya, kita melihat orang itu terhina saat dia memaafkan. Saya maafkan. Bukankah kamu tadi memukul saya maafkan Anda. Baik, dan tentu orang sekitar kita akan mengatakan Anda itu lemah. Anda itu hina, kenapa tak membalas dan sebagainya. Justru dengan dia memaaf, maka itu sebab di antara sebab Allah akan angkat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan makhluknya. Yang melihat adalah Allah Subhanahu wa taala, dan tentu ini satu hal yang mesti dan harus kita perhatikan bahwa tidak cukup bagi kita bahwa seseorang saat berbuat zalim kepada kita dan kita maafkan, dan itu adalah sebuah sifat yang paling terindah. Dengan sifat itulah Allah Subhanahu wa taala katakan melalui lisan nabinya, zadallahu 'abdan bi'afin illa 'izzan. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berikutnya, wa ma tawadhu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu, dan tidaklah seseorang bersifat tawadhu karena Allah, maka Allah dengan sebab itu Allah akan angkat hamba tersebut. Dan ini saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak seseorang tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajatnya. Karena memang manusia, anak Adam itu sangat berpotensi untuk berbuat yang namanya istikbar, sombong. Ya, saat diberikan kelebihan, katakanlah harta, maka dia akan berlaku sombong. Saat diberi kelebihan ketampanan, dia akan berbuat kesombongan. Saat diberi kelebihan ilmu, dia akan berbuat sombong. Ataupun apapun nikmat yang Allah karuniakan, kelebihan yang Allah berikan kepada seseorang, terkadang itu hal-hal yang membuat potensi seseorang untuk mudah untuk berbuat sombong. Padahal saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesombongan itu adalah sifat yang Allah Subhanahu wa taala haramkan dan harus kita jauhi semaksimal mungkin untuk kita jauhi. Tapi hantarkanlah diri kita ini untuk kita tawadhu. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapatkan sebuah sebab yang dengan sebab itu Allah akan angkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kita berharap dengan kita berbakti kepada kedua orang tua, bangun tengah malam, bahkan menjaga sholat 5 waktunya, sedekah, baca Al-Qur'an dan amal-amal salih. Intinya agar Allah berikan ampunannya buat kita. Intinya agar Allah turunkan rahmatnya buat kita. Intinya agar Allah mengangkat derajat kita nanti di surga Allah Subhanahu wa taala, mengangkat baik kedudukan kita di dunia dan di akhirat kita. Dan salah satu sebab agar Allah angkat derajat kita di sisi Allah, baik itu di dunia maupun di akhirat sana, maka sifatilah diri ini untuk kita bertawadhu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah 3 perkara yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita semua. Maka oleh karenanya di sini mu'alif mengatakan min fawaid hadal hadis. Awalan al-hathu ala sadaqah. Motivasi untuk terus kita jangan bosan-bosan untuk terus bersedekah. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada kita, ma naqasat sadaqatun min mal, bahwa harta seseorang itu tidak akan berkurang karena sedekah. Wa inna ma qala dzalika ar-rasul sallallahu alaihi wasallam li alla yamtani ahadun an as-sadaqah bi hujjatin anna sadaqatan qusul mal hissiyah. Dan yang mengatakan itu adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, an-sadaqata sababun li himayatil mal wa nuzul barakatihi. Bahwa sedekah itu adalah salah satu sebab yang akan menjaga harta kita dan juga sebab agar Allah turunkan keberkahan terhadap harta kita. Coba saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah seseorang saat diberikan harta yang melimpah sulit untuk dia jaganya? Bahkan untuk dia kembangkan agar supaya rezeki yang lain itu menjadi berkah. Maka tak usah pusing-pusing kita harus menyewa penjaga ini atau kita harus melakukan ini dan sebagainya. Satu sebab syar'i agar Allah jaga harta kita, agar Allah berikan keberkahan terhadap harta-harta kita, dialah sedekah. Baik saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan bacaan kita di segmen berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Saudaraku dan sahabatku yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Kemudian di antara faidah yang bisa kita ambil dari bacaan di hadis yang lalu, di sini disebutkan oleh mu'alif annahu la yanbaghi al-i'timad 'alal umuril maddiyah. Jangan kita menyandarkan diri ini kepada perkara-perkara yang sifatnya material, ya. Tapi sandarkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga di sini mu'alif memberikan sebuah pesan kepada kita semua, faidahnya adalah al-hatsu 'alal afwi. Motivasi untuk kita memaafkan. Karena Nabi memotivasi dengan mengatakan wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izzan. Wa la syakka anal mur' bi hadzal hatsi 'alal afwi. Tidak ragu lagi kita bahwa Nabi memotivasi kita untuk kita menjadi orang yang pemaaf. Kemudian disebutkan di sini anallahu subhanahu wa taala yu'izzul insanu alladhi ya'fu an ikhwanihi. Allah akan memuliakan manusia dengan sebab dia memaafkan saudara-saudaranya. Di anna man afa afallahu an. Orang yang memaafkan saudaranya, Allah akan maafkan dirinya. Wa idza afallahu an abdin. Kalaulah seseorang telah mendapatkan maafnya Allah Subhanahu wa taala, fa hadza sababun izzatihi, maka ini sebab Allah akan turunkan kemuliaan buatnya. Masya Allah. Bahkan juga beliau mengatakan al-hatsu 'ala tawadhu' lillah, bahkan motivasi untuk kita bersifat tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya beliau mengatakan mura'atul ikhlas, untuk kita terus introspeksi nilai keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annal ikhlasa lahu atharun kabir, karena ikhlas itu memiliki sebuah thamrah, buah yang begitu bekas atau pengaruh yang begitu dahsyat dalam kita memperoleh pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, annal amra kulluhu lillah. Bahwa setiap perkara itu semua kita hantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita akan lanjutkan hadis berikutnya. Di sini mu'allif mengatakan wa qala mu'allif rahimahullahu taala wa an Abdullah ibn Salam radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas absus salam, wasilul arham, wa at'imut ta'am, wa sallu bil laili wa nasu niyam, tadkhulu jannata bisalam, akhrajahu Tirmidzi wa sahhahahu. Akhrajahu Tirmidzi kitabu sifatil qiyamati wa raqaik wal wara' raqmun 2485. Mu'alif, semoga Allah merahmati beliau, dia berkata dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Salam. Semoga Allah meridainya, dia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, absus salam, sebarkanlah salam, wasilul alham, kemudian jalillah silaturahmi kepada karib kerabat, wa at'imut ta'am, kemudian berilah makan, wasallu bil laili wan nasu niyam, kemudian salatlah di malam hari sementara manusia lagi tidur. Tadkhulul jannata bisalam, masuklah ke surga dengan salam, yaitu dengan keselamatan. Hadis bima akhrajahu Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bentuk di antara akhlak yang mulia dan Nabi pesankan dalam hadis yang mulia ini. Dan tentu saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk kepada kita semua untuk absus salam, yaitu menyebarkan salam. Dan di sini disebutkan oleh mu'alif rahimahullahu jalla wa ala bahwasanya ain yusallimul insanu ala kullu man laqiyahu, bahwa seseorang muslim atau seorang di antara kita yang bertemu dengan saudara kita, maka hendaklah kita menjalankan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia ini adalah dengan mengucapkan salam, baik yang kita ketahui atau yang tidak kita ketahui, ya, baik yang kita ketahui atau yang tidak kita ketahui. Ada sebagian komunitas dia hanya mengaplikasikan hadis ini kepada orang-orang yang dia kenal saja, kepada komunitasnya saja, tetapi saat dia tidak bersama dengan komunitasnya atau kepada orang-orang yang lain, terkadang dia lupa dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia ini. Semestinya hendaklah kita menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia ini, yaitu dengan menyebarkan salam kepada orang yang kita kenal ataupun kepada orang yang tidak kita kenal. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan tentu pembahasan masalah salam sudah kita bahas secara terperinci di bab tentunya di pertemuan di Kitabul Jami' di awal. Namun ini secara global kita katakan bahwasanya menyebarkan salam itu bentuk di antara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tentu Nabi menyebutkan hendaklah kita sebarkan salam kepada orang yang tidak kenal atau kepada orang yang kita kenal. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan berikutnya petunjuknya adalah wasilul arham, yaitu jalinlah hubungan karib kerabat, dan tentu arham di sini adalah orang yang memiliki hubungan rahim dengan kita. Wahumul qarabah, yaitu karib kerabat kita, ya, karib kerabat kita. Dan disebutkan oleh beliau di sini, qala ahlul ilmi wal qarabatu minal jaddi ar-rabi famadunah wa nusus fi silatil arham lam tu'in silatul mu'ayyanah wa alaihi fayarji fihi al-urf kama qila fil qawaid. Dan di sini disebutkan bahwasanya siapa itu karib kerabat, dan disebutkan diantaranya adalah sampai kakek yang keempat dan ke bawah. Dan tentu kita harus memahami memang siapakah karib kerabat kita atau rahim-rahim kita. Rahim kita itu saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana guru-guru kita mengajarkan diantaranya adalah ibu kita. Ibu kita adalah rahim kita, ayah kita, dan ini orang yang paling dekat dengan kita, karena orang yang dekat dengan rahim kita adalah ibu dan ayah kita. Nah, kemudian siapa lagi? Mereka lah yang disebut oleh para ulama adalah kakek dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, dan ke atas, ya, kakek dan nenek dari pihak ibu maupun pihak ayah ke atas, dan itu adalah karib kerabat kita, yaitu rahim kita. Siapa lagi rahim kita? Merekalah yang disebut oleh para ulama juga adalah anak-anak kita. Jadi anak-anak kita itu adalah juga rahim-rahim kita. Siapa kemudian setelahnya, ya, setelah anak-anak kita, ya cucu-cucu kita dan cicit dan ke bawah, dan itulah rahim-rahim kita. Dan siapa mereka kemudian? Mereka adalah yang disebutkan oleh para ulama adalah saudara dan saudari kandung kita. Dan kemudian siapa lagi? Kemudian disebutkan adalah anak kandung dari saudara dan saudari kandung kita, yang kita kenal dengan keponakan. Ya, kemudian siapa lagi? Kemudian mereka lah adalah saudara dan saudari kandung dari pihak ibu maupun pihak ayah, yang kita kenal bibi, tante, paman, wawa, dan kemudian anak dari anak, ya, kandung saudara dan saudari ayah dan ibu kita, yang kita kenal sepupu. Meskipun dia bukan mahram kita, tapi dia adalah rahim kita, karib kerabat kita. Dan kemudian berikutnya orang-orang yang dekat dengan kita semua. Dan itu yang sering kita lihat di tengah-tengah dalam kehidupan kita sehari-hari. Mereka lah orangnya, orang-orang yang kita dekat dengan rahim kita. Dan apa kata Nabi SAW? Mereka tadi yang kita sebut ibu kita, ayah kita, kakek dan nenek dari pihak ayah dan ibu ke atas. Kemudian anak-anak kita, kemudian cucu-cucu kita dan sampai ke bawah. Kemudian saudara dan saudari kandung kita, kemudian anak-anak dari saudara kandung kita yang kita keponakan, kemudian saudara dan saudari kandung dari pihak ayah dan ibu yang kita kenal paman, uwak, dan kemudian anak-anak dari saudara kandung dari pihak ibu dan ayah kita yang kita kenal dengan sepupu. Itu adalah rahim kita, saudaraku. Dan Nabi perintahkan wasilu arham, jadilah hubungan silaturahim kepada mereka, karib kerabat. Jangan Anda putuskan, karena memutuskan hubungan karib kerabat merupakan dosa besar dan merupakan sesuatu yang diharamkan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin surganya Allah Subhanahu wa taala, maka minta kepada Allah agar kita mampu untuk mengaplikasikan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini untuk kita bisa menjalin silaturahim. Kemudian berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa at'imut ta'am, yaitu berilah makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Fayashmalu hadza it'amul ja'i, dan ini juga di antara petunjuk cakupannya juga orang-orang yang kita beri makan kepada orang-orang yang hari ini lapar, kelaparan, atau kepada orang-orang yang memang wajib kepada kita untuk kita memberi nafkah seperti istri dan anak-anak kita, atau juga it'amul masakin fil kafarat wa nahwiha, atau kita juga memberikan makan kepada orang-orang miskin meskipun itu adalah kafarah-kafarah yang kita kita lakukan, yang kita mungkin ingin melaksanakan kafarah, dan salah satunya kafarahnya adalah it'amul masakin. Itu masuk dari dalam hadis Nabi wa at'imut ta'am fahuwa amun syamilun lil it'ami ta'amul wajib. Jadi kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa at'imut ta'am, berilah makan, dan ini cakupannya mencakup memberi makan kepada beri makan yang sifatnya wajib atas kita. Entahkah istri kita memberi nafkah, kita beri nafkah kepada anak-anak kita, dan itu masuk dari hadis ini. Atau it'amut ta'am al-mustahab, atau kita memberi makan kepada orang-orang yang sifatnya mustahab. Tadi seperti kita memberi makan kepada orang yang lapar, kepada orang-orang yang sifatnya ya butuh makanan dan misalnya. Dan tentu saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada kita semua bahwa ini di antara hal yang mesti dan harus kita minta kepada Allah agar Allah berikan taufik agar kita mampu diri ini menjadi akhlak yang mulia, dan salah satunya kita mampu untuk at'imut ta'am, memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan makanan. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wasallu bilail, ya, salatlah di malam hari, ya, wan nasu niyam, sementara manusia dalam keadaan tidur. Dan ini disebutkan oleh mu'alif yashmal al-faridatu wan nafilah. Salat yang dimaksud dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatlah kalian di malam hari, maksud di dalamnya adalah di malam hari adalah sifat sholat yang wajib ataupun sholat yang sunnah. Sholat yang wajib itu dia lakukan di kegelapan malam. Di malam hari adalah sholat maghrib, sholat isya, kemudian sholat subuh, kemudian nafilah banyak, ya, qabla al-maghrib, ba'dal maghrib, kemudian qabla al-isya, kemudian ba'dal isya, kemudian sholat-sholat sunnah di malam hari, sholat tahajud, sholat witir, kemudian sholat subuh, qabla subuh. Dan ini di antara sholat yang kita sebut dengan yang Nabi sebutkan wasalul bilail, salatlah kalian di malam hari, Dan mu'alif mengatakan yashmalul fariidhah wan nafilah. Itu mencakup salat malam dan salat sunnah. Adapun qauluhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wan nasu niyam al-murad bin nas alladziina la yusallun." Ya. Adapun manusia yang dikatakan tertidur di sini adalah manusia yang tidak salat. Sawa'un kanu minal muslimin aw minal kafirin. Baik mereka lah orang-orang yang tidak menegakkan salat yang Allah perintahkan saat di malam hari tiba, baik itu orang-orang yang meninggalkannya dari kalangan orang-orang muslimin ataupun dari kalangan orang-orang kafir. Li'annahu yujad ba'dul muslimin. Nas'alallahu lana wa lahumul afiyah wal hidayah. Karena kita dapatkan di tengah-tengah sebagian kaum muslimin saat kita memasuki malam hari, di saat sudah masuk waktu maghrib, di saat waktu salat isya, di saat waktu sholat subuh, kita dapatkan sebagian kaum muslimin dan kita meminta perlindungan sama Allah dan hidayah agar Allah berikan hidayah ke mereka. Mereka tidak mau menegakkan sholat. Waliyahudzubillah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketiga perkara ini kata Nabi, tadkhulul jannah bisalam. Mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya dengan bisalam. Demikian wallahu a'lam, karena waktu juga membatasi kita. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah. Kiranya Allah memberikan kekuatan dan taufik agar kita mampu mengaplikasikan apa yang kita baca dan kita dengar. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.